Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang bermaksud al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang yang beriman itu adalah cerminan seorang yang beriman yang lain. Maksud dalam hadis itu ialah apabila hati, antara tafsirannya ialah apabila hati seseorang itu baik, maka dia akan melihat sekelilingnya itu baik. Kata-kata orang yang orang lain anggap kasar dan salah pada dirinya juga baik kerana ada kebaikan. Sebenarnya dia lihat itu perkara yang baik. Tetapi bagi orang yang hatinya keji dan busuk dan tertutup, pandangannya ada kabus, risyawah. Dalam surah Al-Baqarah, sebelum Allah membicarakan tentang orang munafik, Allah membicarakan tentang orang-orang kafir. Pandangan mereka ada kabus. Apabila diberitahu dengan lembut sekalipun, dengan baik sekalipun perkara itu salah, tapi diberi kata-kata hikmah, kata-kata nasihat, tetapi kerana tertutupnya hati mereka, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghaishawah walahum azabun azim. Telah dimaterikan, disil hati mereka, pendengaran mereka, dan pada mata mereka itu ada kabus. Suratul Baqarah. Dan untuk mereka azab yang sangat agung. Jikalau orang itu hatinya tidak baik, maka macam bagaimanapun dikatakan dengan lembut, dinasihati dengan lembut, semua dia pandang itu, oh ini orang ni, oh dia nak memalukan saya, ya, dia nak memalukan saya. Walaupun ditariknya di dalam bilik yang tiada sesiapa, dinasihati dengan baik, dia tidak akan boleh terima.